Kami pesankan kepada anak-anak kami, kepada kafilah dan juga mungkin pendamping, jaga nama Sawalunto. Kita harus menjaga nama kota Sawalunto. Ibu, saudara-saudara, kafilah MTQ yang berbahagia. Pertama, atas nama seluruh unsur tuan rumah termasuk masyarakat Kota Padang Panjang, kami ingin menyampaikan salam hangat dan ucapan selamat datang kepada Bapak, Ibu, dan Saudara semua kafilah MTQ Nasional ke-39 tingkat Provinsi Sumatera Barat. Selamat datang di Kota Padang Panjang. Hari ini merupakan hari yang sangat membahagiakan bagi kami segenap unsur pemerintahan, baik pemerintahan daerah maupun instansi vertikal beserta seluruh warga Kota Padang Panjang. Karena pada hari ini secara resmi kami menyambut kedatangan Bapak, Ibu, Saudara, para kafilah MTQ di Komplek Islamic Center Kebanggaan Kota Padang Panjang. Bapak dan Ibu, Saudara kafilah MTQ yang berbahagia. Alhamdulillah, Kota Padang Panjang sudah berada di zona hijau COVID-19 sejak 2 minggu yang lalu. Dengan status PPKM level 1, terhitung tanggal 9 November 2021 sudah tidak ada lagi penderita COVID-19 di Kota Padang Panjang. Di samping itu, Kota Padang Panjang juga menduduki peringkat pertama pelaksanaan vaksinasi di Sumatera Barat. Dapat kami sampaikan bahwa seluruh panitia yang bertugas yang memenuhi syarat kesehatan sudah mendapat vaksinasi COVID-19. Mengiringi harapan-harapan tersebut dan dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, dengan ini kafilah dari Kota Sawalunto secara resmi kami terima kedatangannya sebagai peserta MTQ Nasional ke-39 tingkat Provinsi Sumatera Barat di Kota Padang Panjang tahun 2021. Tahun 2021 ini, kafilah Kota Sawalunto itu langsung dipimpin oleh Ibu Sekretaris Daerah Kota Sawalunto dengan beberapa pimpinan lainnya. Adapun jumlah kafilah Kota Sawalunto yang ikut untuk ke Padang Panjang yaitu sebanyak 90 orang yang terdiri dari 38 orang perempuan dan 52 orang laki-laki. Dan khusus kafilah yang akan bertanding sebanyak 52 orang. Sebelum keberangkatan ini kita sudah laksanakan proses seleksi peserta yang akan mewakili Kota Sawalunto ke tingkat Provinsi Sumatera Barat, yaitu kita laksanakan di SKB. Dan untuk pemantapan itu kita dilaksanakan di Hotel Cahaya Kelawi. Kegiatan ini kita laksanakan mulai dari bulan Juli sampai dengan bulan Oktober, minggu kedua Oktober tahun 2021 ini. Cabang lomba yang bisa kita ikuti, yang pertama cabang lomba yaitu sebanyak 8 cabang, diantaranya tilawah, kemudian qiraat, hifzil Quran, tartil, kaligrafi, kemudian fahmil Quran,
kemudian sahril Quran dan khutbah Jumat. Dapat juga kami laporkan Bapak bahwa kondisi kapilah kita yang akan berangkat untuk menuju kota Padang Panjang, alhamdulillah sehat semua. Dan pagi tadi sudah dilaksanakan swab, yaitu masih ada 4 orang kapilah kita yang belum dilakukan pemeriksaan karena keterlambatan datang dari ada yang dari Bukit Tinggi dan ada yang dari Padang. Dan nanti akan menyusul pemeriksaan ke puskesmas nanti. Bahwa tempat penginapan yang akan kita tinggalkan, kita yahuni nanti selama 8 hari, yaitu ada 4 buah rumah. Satu rumah itu untuk laki-laki, rumahnya cukup besar dan punya kamar tersendiri. Kemudian 3 buah rumah itu untuk kapilah perempuan. Ini izinkan kami pertama mengucapkan ribuan terima kasih yang tak terhingga, terutama kepada pemerintahan Kota Sawalunto Kelpeteki yang telah berkontribusi moral maupun material hingga terselenggara dan bisa kita siapkan kapilah MTQ Kota Sawalunto untuk menuju ke Provinsi Sumatera Barat di Padang Panjang. Kepada Bapak Ibu pelatih yang selama ini telah mempersiapkan kapilah-kapilah kita, juga kami ucapkan terima kasih kerjasamanya, bahu-membahu telah melahirkan orang-orang terbaik pada 8 cabang yang akan menjadi utusan Kota Sawalunto. Bahwasanya musafah khotilawatil Quran yang kita adakan 2 kali setahun itu pada tingkat provinsi, sekali setahun tingkat kabupaten kota, tentu ada yang kita harapkan dari balik semua itu. Peningkatan pemahaman keagamaan, pemahaman terhadap nilai-nilai Al-Quran ini terpenting daripada musabaqah ini. Musabaqah kita perlombakan hari ini, yang kita ikuti ini, tujuannya adalah bagaimana peningkatan pemahaman dan peningkatan pengamalan isi kandungan Al-Quran itu sendiri. Ini yang amat penting, yang harus kita cermati dan harus kita pahami. Maka pada kesempatan ini, di tepi jalan banyak gerang, berjejer duduk di atas ranting, MTQ tidak hanya mencari juara, memahami, mengamalkan isi kandungannya yang paling penting. Adik-adik semuanya, pahamilah, yakinilah bahwa MTQ, kita menjadi kapilah MTQ itu dapat 2 keuntungan. Apa keuntungannya akan didapat mengikuti MTQ? Pertama, jelas nanti akan dapat pahala kalau niat tulus ikhlas. Maka dari sekarang mari kita perbaharui niat kita, kita luruskan niat kita bahwa ini adalah kita dalam rangka ibadah. Yang kedua, kalau menang nantinya dapat piala. Kami kepada seluruh kafilah, jangan hilang pahala karena pahala piala. Tentu harapan kita harus kita wujudkan dengan segala upaya. Tujuan kita pertama untuk menghayati dan mengamalkan isi atau kandungan Al-Quran tersebut. Memang ini menjadi visi pertama daripada pemerintah daerah, makanya kita baru saja terpilih menjadi kepala daerah dan wakil kepala daerah, langsung kita aplikasikan visi tersebut dengan membentuk rumah-rumah tapis yang dibiayai oleh pemerintah daerah. Dan mudah-mudahan kalau selama ini kita mencari bibit-bibit, apalagi untuk hafiz Al-Quran harus mengimpor dari luar, sekarang sudah kita seleksi di dalam kota sendiri. Itu yang pertama. Yang kedua, kami pesankan kepada anak-anak kami, kepada kafilah dan juga mungkin pendamping, jaga nama Sawalunto. Kita harus menjaga nama kota Sawalunto. Sekaligus kita juga harus mempromosikan kota kita sebagai kota warisan dunia. Jadi
sehingga orang banyak berkunjung ke kota Sawalunto. Yang ketiga, jaga kesehatan selama berada di Padang Panjang. Padang Panjang itu kota hujan. Jadi harus siapkan perlengkapan jaket, selimut, obat kalau diperlukan, kalau ada yang asma misalnya. Itu daerahnya daerah yang cukup dingin. Kota hujan, boleh dikatakan setiap hari hujan, setidak-tidaknya gerimis. Kalau malam hari itu dingin. Kalau tidak pakai selimut nanti tidak bisa tidur. Kalau tidak bisa tidur nanti suaranya akan terganggu. Sudah pasti. Suara orang kurang tidur mengaji nanti, ya coba kita bayangkan. Tidak, konsentrasinya akan hilang. Jadi tolong nanti kepada anak-anak kami atau kepada kafilah yang akan bertanding, disiapkan diri, bawa selimut, bawa jaket, karena Padang Panjang itu betul-betul dingin, lebih dingin dari Bukit Tinggi sekarang Padang Panjang, karena hutan-hutannya masih terjaga. Kalau Bukit Tinggi itu sudah banyak bangunan-bangunan sehingga tidak terlalu dingin lagi. Nah, tapi kalau Padang Panjang itu kotanya masih kota yang dingin. Jadi kami mengucapkan terima kasih banyak, pertama kepada para pelatih yang telah memberikan bimbingan selama TC, baik yang diadakan di SKB maupun yang kita adakan di Hotel Cahaya. Jadi sudah meningkat sekarang Pak Ketua KUB, Pak Ketua MUI, yang selama ini kita pelatihan atau TC di SKB, sekarang anak-anak kita sudah kita inapkan di Ya Allahumma irhamna ya Allah fa innaka khairur rahimin. Allahumma ya Allah ya Rahman ya Rahim. Kami bermohon kiranya ya Allah Engkau mendengarkan dan mengabulkan doa pinta hamba-Mu yang saat ini menundukkan kepala, menengadahkan tangan, seraya memohon kehadapan-Mu. Taburkanlah cahaya Al-Qur'an dalam acara melepas kafilah musabaqah fil ardh. Sampai jumpa di